Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Afillah rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi kita masih di kisah Abu Baidah Ibn Jarrah pada pertemuan yang terakhir insyaAllah. Dan kita akan masuki materi berikutnya, yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Pada pembahasan yang lewat telah kami sampaikan bahwasanya salah satu yang menjadi permintaan Umar bin Khattab adalah apa yang beliau tulis di dalam suratnya ditujukan kepada Abu Ubaidah. Umar bin Khattab berkata, "Wahai Abu Ubaidah, sekiranya tulisanku ini, suratku ini nyampe pada engkau di waktu malam, maka kami berharap engkau tidak sampai menunggu pagi kecuali engkau telah menuju kepadaku. Sekiranya surat ini nyampe kepada engkau di siang hari, maka jangan engkau tunggu sampai sore kecuali engkau sudah berusaha menemuiku. Namun dengan surat tersebut tidak membuat Abu Baidah langsung melaksanakan apa yang menjadi perintah Umar bin Khattab, karena sesungguhnya Umar bin Khattab berharap agar Abu Baidah tidak lagi tinggal di negeri Syam, sementara Abu Baidah dia berat untuk meninggalkan pasukannya. Sehingga salah satu yang diberitakan bahwasanya Abu Baidah pun menulis surat kepada Umar bin Khattab, dan begitu surat itu nyampe di tangan Umar bin Khattab, maka Umar pun menangis. Orang yang berada di sekitar Umar bin Khattab bertanya, "Amata Abu Baidah ya Amirul Mukminin?" "Wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, apakah Abu Baidah wafat?" Maka Umar berkata, "Tidak, akan tapi ajal sudah dekat." Subhanallah. Dan diberitakan bahwasanya apa yang menjadi firasat Umar tidak jauh, di mana di dalam masa sudah itu nyampe berita bahwasanya Abu Baidah mendapatkan suatu penyakit ataukah wabah yang dikenal dengan penyakit ta'un. Penyakit ta'un. Dan menjelang wafat, Abu Baidah pun memberikan wasiat untuk para tentaranya. Aqimu as-salata wa sumu syahra Ramadan. Watasaddaku wa hujju wa tamiru wa tawasau wa ansahu li umaraikum wa la taghussuhum wa la tuhlikuhum dunya fa innal mar'a law umira alfa haulin ma kana lahu budin min an yasira ila misra'i hadzal ladzi tarawna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma iltafata ila Mu'adz wa qala ya Mu'adz shalli bin nas. Menjelang wafat, Abu Baidah memberikan nasihat. Apakah nasihat Abu Baidah? Yang pertama, beliau mengatakan aqimus shalah. Aqimu, tunaikanlah as-shalata, salat. Aqimu as-shalah. Tunaikanlah ibadah salat. Menunjukkan wasiat salat adalah perkara penting. Rasulullah SAW
juga berwasiat agar kita senantiasa mendirikan sholat. Dan demikian pula sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah. Beliau pun memberikan nasihat kepada tentaranya agar mendirikan sholat. Wasumu syahra ramadhan. Hendaknya kalian menjaga puasa di bulan Ramadhan. Ada suatu hadis yang memiliki derajat lemah, tapi artinya adalah sahih. Rasul bersabda, sumu tasihu. Hendaknya kalian berpuasa, niscaya kalian akan sehat. Watasaddaku. Nasihat yang ketiga yang diberikan oleh Abu Ubaidah adalah watasaddaku. Hendaknya kalian bersedekah. Terkait dengan sedekah, maka seseorang bisa bersedekah dengan banyak hal. Maka sebaik-baik sedekah adalah seseorang yang bersedekah dengan harta. Orang bersedekah dengan harta itu adalah suatu kemuliaan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqa wa'akum. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya aku mendapatkan kesempatan untuk ditangguhkan sehingga aku bisa hidup kembali, niscaya aku akan bersedekah. Maka para ulama memberikan pernyataan, yaitu orang yang hendak wafat, sekiranya dia punya kesempatan untuk beramal, maka amal yang terbaik adalah bersedekah. Ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, inna ummi iftalatat, lau nataqat latasaddaqat. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ibuku meninggal dengan tiba-tiba. Sesungguhnya ibuku meninggal dengan tiba-tiba. Sekiranya punya kesempatan untuk berbicara, niscaya dia akan bersedekah. Maka bolehkah aku bersedekah untuknya? Maka Rasul bersabda, lakukanlah. Lakukanlah. Terkait dengan sedekah, maka orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, sementara dia ingin bersedekah, maka dia bersedekah dengan makanan. Apa ya, kawan? Bersedekah dengan makanan. Ini adik-adik yang barangkali kadang dapat kiriman abon, berbagi sama temannya. Dapat kiriman sambal, berbagi sama temannya. Dapat kiriman kerupuk, berbagi sama temannya. Bersedekah. Bersedekah. Bahkan mungkin orang tua kita yang berada di rumah, bersedekah untuk tetangga. Ya Allah, semoga dengan sedekah ini putraku yang berada di pesantren Harun Asy-Syafi'i diberi kemudahan di dalam menghafal pelajaran. Amin ya Rabbal. Ya tidak ya kawan? Oh ya. Bersedekah. Kok ternyata kita uang enggak punya, makanan enggak punya, maka bisa bersedekah dengan cara yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu sulama alaihi sadaqah, kullu yaumin tatlu fihi syams. Kullu sulama. Ini sulama ya kawan. Ini sulama. Tiap persendian yang dimiliki oleh seseorang
itu wajib disedekahi. Kapan? Tiap pagi jika matahari terbit, maka wajib disedekahi. Dan orang punya sulama, dikatakan jumlah sulama adalah 360 ruas. Semuanya wajib untuk disedekahi. Maka di situ seseorang baca subhanallah, sedekah. Ya enggak? Baca alhamdulillah, sedekah. Baca takbir Allahu Akbar, sedekah. Orang yang membantu mengangkatkan barang, sedekah. Memberikan petunjuk jalan, sedekah. Banyak cara untuk sedekah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Watabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun." Anda senyum di depan saudara Anda, sedekah tidak, ikhwan? Sedekah. Anda senyum di depan saudara Anda, bagian dari apa? Sedekah. Tentunya senyum atau ketawa yang memiliki sebab. Nek guyu-guyu dhewe, ketawa sendiri, yaitu perlu dibawa ke mana? Sumber waras. Dibawa ke mana? Sumber waras. Taib. Wahujju, hendaknya kalian, nasihat Abu Ubaidah, wahujju, hendaknya kalian melaksanakan ibadah haji. Hendaknya kalian melaksanakan ibadah haji. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna awala baitin wudhi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Mana ayat wajib haji? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kemudian Abu Ubaidah memberikan nasihat untuk tentaranya, wa'tamiru. Wa'tamiru, hendaknya kalian menunaikan ibadah umrah. Alhamdulillah, mungkin ada adik-adik yang sudah berangkat umrah, lihat Makkah, lihat Madinah. Alhamdulillah. Yang belum, ya sabar, pada waktunya insyaallah berangkat. Amin. Ya tidak. Oh ya, oh, masing-masing harus optimis. Masing-masing harus optimis. Allah menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimu, dan tunaikanlah haji dan umrah hanya karena Allah. Maka perkara umrah adalah hal yang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, umratun ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya, maka di sana ada penghapus dosa. Sekarang haji ditutup. Haji ditutup. Umrah beberapa waktu yang lewat ditutup. Sekarang sudah mulai buka lagi, tapi terbatas. Gimana caranya, ya ikhwan? Gimana caranya agar kita bisa dapat pahala haji dan pahala umroh? Man ya Arif? Nah, gimana caranya? Gifari? Kefa Ikhwan? Siapa yang sholat subuh berjamaah? Ya tidak? Siapa yang sholat subuh berjamaah? Kemudian dia tidak meninggalkan tempatnya. Sesudah itu dia tunggu sampai matahari terbit. Kemudian sholat dua rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala apa ya, ikhwan? Haji dan umrah.
Rasul bersabda, tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Alhamdulillah, ini kesempatan. Salat subuh di masjid, zikir. Tidak pergi dari tempatnya. Gimana Ustaz kalau saya harus halaqah? Karena kalau halaqah harus pindah, ya enggak ikhwan? Ada halaqah 1, halaqah 2, halaqah 3, ya enggak? Maka di sini boleh pindah dari tempatnya, yang penting tidak keluar masjid. Yang penting tidak keluar masjid. Bagaimana kalau keluar masjid? Di sana jika ada seseorang yang keluar masjid karena kebutuhan, maka tidak apa-apa. Keluar karena kebutuhan, apa itu pipis, kebutuhan tidak ke toilet, kebutuhan tidak batal, kebutuhan tidak. Tapi kalau Ustaz saya keluar masjid karena kebutuhan, apa kebutuhan kamu? Saya main badminton dulu Ustaz, nanti kalau sudah matahari terbit tak sholat. Oh enggak. Dan tentunya ada larangan sholat tatkala matahari terbit. Makanya sekiranya kita mau sholat sunnah 2 rakaat sesudah matahari terbit adalah kita tunggu kurang lebih 1/4 jam. 1/4 jam dari terbitnya matahari. Kalau nggak salah sekarang terbit adalah jam 5:35. Jam 5 lebih 35. Berarti tambah 1/4 jam, tambah 1/4 jam, kurang lebih jam 6 kurang 10 bisa ditunaikan 2 rakaat sholat sunnah. Berikutnya watawasau, nasihat yang berikutnya yang diberikan oleh Abu Ubaidah adalah watawasau, hendaknya kalian saling berwasiat. Hendaknya kalian saling berwasiat. Dan wasiat yang terbaik adalah wasiat takwa. Wasiat yang terbaik apa ikhwan? Wasiat takwa. Allah firmankan apa Mas ayatnya yang di belakang pakai peci hitam? Apa Mas? Wasiat yang terbaik itu apa? Hah? Wasiat takwa apa dalilnya? Zaid. Ada suatu wasiat di mana wasiat ini Allah telah tetapkan kepada umat dahulu dan umat yang sekarang. Sebagaimana firman-Nya, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum" anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada mereka orang-orang yang mendapatkan kitab, umat-umat sebelum kalian, dan wasiat ini juga kami berikan untuk kalian. Apa itu anittaqullah? Agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah firmankan terkait dengan wasiat yang terbaik adalah wasiat takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, hendaknya kalian berbekal. Fa inna khairaz zad, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan masing-masing bertakwa, ketakwaan ini harus kita pegang sampai akhir hayat. Maka Allah firmankan tadi dibaca. Yang baju putih apa Mas? Baju putih. Apa dalilnya? Tadi yang dibaca. Sudah. Masa kita kulotok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian wafat. Dan janganlah kalian wafat illa wa antum muslimun. Berikutnya terkait dengan watawasau, Allah firmankan
Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri innahu mayattaqi wa yasbir innahu mayattaqi wa yasbir. Takwa kandengannya adalah sabar. Wansahu li umaraikum wala taghussuhum. Nasihat yang berikutnya adalah wansahu li umaraikum. Nasihatilah pemimpin kalian. Nasihatilah wansahu li umaraikum. Nasihatilah pemimpin kalian. Wansahu li umaraikum, berikanlah nasihat untuk pemimpin kalian. Amir itu artinya adalah penguasa. Dan bagaimana di dalam hadis ya ikhwan, Rasul menyebutkan adinun nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wal kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Yang dimaksud a'immatil muslimin adalah para penguasa. Bagaimanakah nasihat untuk penguasa ya ikhwan? Apa yang dimaksud nasihat untuk para penguasa? Gimana caranya? Mani Arif, nasihat para untuk para penguasa itu bagaimana? Maka Rasulullah SAW menyebutkan anta khudahu biadik, hendaknya engkau anta khudahu biadik. Apa ya ikhwan? Hendaknya engkau memegang tangan pemimpin tersebut. Masya Allah. Yakhlu berdua. Demikian pemimpin memiliki kehormatan. Makanya kalau pemimpin itu melakukan suatu kesalahan, maka yang terbaik memberikan nasihat pemimpin itu adalah empat mata. Yang kedua nasihat untuk pemimpin adalah melaksanakan apa yang menjadi programnya. Mengerjakan apa yang menjadi programnya. Berikutnya adalah membantu mereka, membantu program mereka. Berikutnya nasihat untuk para pemimpin adalah mendoakan mereka, mendoakan mereka. Imam Ahmad, beliau pernah berkata, sekiranya aku memiliki satu doa yang mustajab. Imam Ahmad berkata, sekiranya aku memiliki doa yang mustajab satu, aku kok punya doa satu dan itu mustajab, maka aku akan berikan doa ini untuk para pemimpin. Kenapa ya kawan? Karena kebaikan pemimpin akan mengalir kepada kebaikan rakyat. Wala taghussuhum. Yang dimaksud wala taghussuhum adalah janganlah kalian berlaku ghis. Apa ghis itu? Dengan curangi mereka. Pemimpin tidak boleh dicurangi. Berikutnya Abu Ubaidah mengatakan wala tuhlikumud dunia. Nasihat Abu Ubaidah yang berikutnya adalah wala tuhlikumud dunia. Janganlah kalian binasa gara-gara dunia. Janganlah kalian melakukan sesuatu hal yang mengantarkan kebinasaan gara-gara dunia.
Di zaman dahulu ada seorang yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik, seorang penguasa. Sulaiman bin Abdul Malik suatu saat masuk ke Mekah. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman bin Abdul Malik? Beliau memperhatikan adanya seorang badu, orang Arab gunung. Apa kata Sulaiman bin Abdul Malik? Kamu ngomong saja, kamu minta apa? Dia berkata, mohon maaf, di depanku ini Ka'bah, dan aku malu untuk meminta sesuatu pada seseorang padahal di depanku Ka'bah. Maka Sulaiman bin Abdul Malik, beliau menunggu sampai orang Badui ini selesai beribadah. Dia penguasa. Dia agak sini mas, biar kelihatan. Ya, ya, agak sini. Baik. Sesudah itu, sesudah orang Badu ini selesai berdoa, maka orang Badu ini keluar dari Ka'bah, keluar dari sekitar Masjid Haram. Sulaiman bin Abdul Malik berkata, sekarang kita sudah jauh dari Ka'bah, kamu minta apa? Kak sini, perhatikan. Ya. Kemudian sesudah itu Sulaiman bin Abdul Malik pun berkata, sekarang Anda sudah di luar Ka'bah, kamu minta apa? Maka orang Badui ini berkata, amin hawaiji dunia amil akhirat. Yang engkau tawarkan itu kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat? Maka Sulaiman bin Abdul Malik berkata, ya kehidupan dunia, karena aku enggak punya akhirat. Apakah kata orang Badui ini? Dia berkata, aku terhadap zat yang punya dunia saja, aku tidak meminta dunia. Masyaallah. Aku terhadap zat yang punya dunia saja tidak aku minta apa? Dunia. Maka di sini Sulaiman bin Abdul Malik pergi dalam keadaan malu. Kenapa? Salah orang. Salah alamat. Ternyata beliau menjumpai orang Badu yang istiqomah. Masya Allah. Berikutnya, fa'inal mar'a law umira alfa haulin maka nalahu buddun min an yasira ila misra'ai hadzal ladzi tarawna. Abu Baidah mengatakan, karena sesungguhnya jika seseorang memiliki usia yang panjang, berapa usia panjang? 1000 tahun. Karena sesungguhnya jika seseorang memiliki usia yang panjang, yaitu 1000 tahun, maka dia mesti akan menjumpai suatu keadaan yang aku lalui ini. Apa itu ikhwan? Maut. Maut. Sesudah itu beliau berkata, wassalamualaikum warahmatullahi. Kemudian beliau menengok kepada sahabat Nabi yang bernama Mu'ad ibn Jabal. Kemudian
berkata, ya Mu'ad, salli bin nas. Ya Mu'ad, jadilah kamu imam untuk sholat. Thumma ma labitha anfadot ruhuhu at-tahirah. Dan tidak lama sesudah itu, maka meninggallah siapa ikhwan? Abu Ubaidah. Apa yang dilakukan Mu'ad? Apa yang dilakukan Mu'ad sesudah mengetahui Abu Ubaidah bin Jarrah wafat? Kita lanjutkan nanti habis adzan, Mas. Nukmilu hadith. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apa yang dikatakan oleh Mu'ad sesudah Abu Ubaidah bin Jarrah wafat? Maka beliau berkata, ayuhan nas, innakum qad fuji'tum bi rajulin, wallahi ma a'lamu anni ra'aitu rajulan abarra sadran wala ab'ada gha'ila wala ashadda hubban lil 'aqibah wala ansaha lil 'amati minhu fatarahhamu 'alayhi yarhamkumullah. Mu'ad berkata, ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian telah dikagetkan dengan wafatnya seseorang. Dan aku mengenal bahwasanya orang tersebut adalah laki-laki yang paling baik. Masya Allah. Abarra sadaran, orang yang paling longgar dadanya. Maka ikhwan, orang menuntut ilmu itu harus longgar dada. Orang menuntut ilmu itu harus longgar dadanya. Dengan guru longgar dadanya, dengan teman. Dengan teman, apa ikhwan? Dengan teman harus longgar dadanya. Di pondok harus memiliki dada yang longgar. Di kelas dengan pak guru harus memiliki dada yang longgar. Dan Allah firmankan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabiullah Musa alaihissalam meminta kepada Allah diberi longgarnya dada. Nabi Musa, Nabi, seorang Nabi, dia berdoa memohon kepada Allah, Rabbi syrahli sadri. Ya tidak ya kawan, Rabbi ya Allah, isyrahli sadri. Berikanlah kepadaku dada yang longgar. Ini penting ya kawan, ini penting. Kunci orang hidup itu apa? Longgar dada. Kok antum memiliki dada yang longgar, sukses. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam longgarnya dada tanpa Rasul memohon kepada Allah. Apa Mas? Apa yang menjadi firman Allah? Yang pakai peci hitam. Ya. Apa? Dikembalikan, Dek. Baju biru dikembalikan. Tadi yang dilempar dikembalikan. Ah. Disimpan, Mas. Siapa namanya? Diambil mana yang kamu kasihkan apa tadi? Saya lihat, perhatikan, ini syrahu sadr, dada yang longgar. Yang salah mengetahui salahnya,
Ya enggak, Ikhwan? Orang salah dikasih nasihat bersyukur. Orang salah dikasih nasihat apa, Ikhwan? Bersyukur. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Para ulama dahulu mereka mencari ilmu berjalan, kadang lapar, naik unta, keluar masuk negeri, dan mereka sabar. Dan mereka sabar. Menunjukkan apa? Mereka memiliki dada yang longgar. Mereka memiliki dada yang longgar. Rasulullah SAW memiliki dada yang longgar, sehingga Allah firmankan di dalam Al-Quran, alam nasrah laka, alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan untuk engkau wahai Muhammad dadamu, insyrahu sadr. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, fama yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa ma yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, maka Allah jadikan dadanya sempit. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan apa, ikhwan? Yas'adu naik keluar angkasa. Baik. Maka di sini Mu'adz ibn Jabal mengungkapkan bahwasanya Abu Baidah bin Jarrah adalah orang yang memiliki hati yang baik. Abarra sadran. Memiliki dada yang longgar. Wala ab'ada gha'ila. Wala ab'ada gha'ila. Yang dimaksud ab'ada gha'ila adalah dia terjauhkan dari semua bentuk keburukan. Walhiq al-batin. Al-hiq syar itu keburukan, al-hiq itu apa? Kebencian yang tertanam. Dia jauh dari kebencian yang tertanam. Tentunya pesantren ini kan ada beberapa kamar. Ya tidak, Eva? Alhamdulillah. Ada yang lantai satu, ada yang lantai dua, ada yang lantai tiga. Ya enggak? Jangan sampai kamar lantai satu sebelah kiri musuhan sama sebelah yang kanan. Ataukah lantai dua musuhan sama yang lantai bawah? Lantai atas musuhan sama yang di bawahnya lagi. Kadang terjadi tidak, Ikhwan? Terjadi. Kadang terjadi. Yang di atas injek-injek dor. Kadang lempar sesuatu dari atas, pakai kertas dibuat layang-layang, doro-doroan, kayak merpati. Kadang pakai batu, kadang pakai kerikil, kadang pakai makanan yang mestinya dimakan buat ngelempar temennya. Kadang ganggu temennya yang di ranjang atas, ganggu gorengan. Kadang bungkus permen,
kadang mohon maaf urek-urek kuping, kadang tisu dikasih ludah, kadang kerikil atau tisu diginikan dilempar sama temannya yang sudah mau tidur. Wih. Kadang makan permen, semua dalam keadaan hening, semuanya diam-diam makan, buka permen, kulit permen, di dalam selimut. Takut diminta. Begitu sudah terbuka, ketiduran. Di sini ada semutnya. Pagi-pagi, makanya jangan jadi orang pelit. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, apa ikhwan? Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru. Ya enggak ikhwan? Wala tahasadu, jangan satu sama lain di antara kalian samping saling hasad. Wala tadabaru, dan janganlah satu sama lain di antara kalian saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan janganlah satu sama lain di antara kalian saling memusuhi. Apa yang diharapkan Nabi? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang berteman. Ini penting ya, ikhwan. Kita berada di pesantren yang sama, alhamdulillah. Situ mas, itu ruangan, situ itu dulu kelas, sana juga kelas, sini kelas, situ kelas, paling ujung sana itu transitnya ustadz mengajar. Sini tidak ada. Gedung juga belum ada. Tahun 2009. Sampai suatu saat berkembang, alhamdulillah, berkembang, alhamdulillah. Bahkan dulu ada bapak-bapak rajin bangunkan sholat, merapikan shof. Kok ada yang kurang pasti akan beri nasihat. Sebagian santri tidak suka. Kenapa? Selalu diingatkan. Orang yang selalu mengingatkan tidak disukai. Sampai suatu saat wafat. Meninggal. Saya kumpulin santri sempat, kalian mungkin kaget dengan wafatnya bapak ini. Betul Ustaz. Kalian kangen dahulu sering diingatkan. Betul Ustaz. Masya Allah. Afum ikhwan. Jadi orang diingatkan itu bersyukur. Alhamdulillah diingatkan. Alhamdulillah diingatkan. Kalau enggak ada yang ingatkan, kasihan tidak? Mohon maaf, saya ngajar seperti ini. Ada yang kurang pas, saya tegur. Ngantuk, tidak boleh ngantuk. Semua harus memperhatikan. Mafhum ikhwan? Muslim dapat nasihat. Alhamdulillah. Taib. Wala asyadda hubban lil aqibah, wala ansah lil amah minhu. Dan di sini Mu'ad berkata, tidak ada orang yang cinta untuk memberikan nasihat yang terbaik melebihi siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Masya Allah. Abu Ubaidah ibn Jarrah sangat cinta terhadap nasihat. Makanya Pak Ikhwan, akhlak mulia itu mahal. Akhlak mulia itu mahal. Kalau akhlak mulia itu murahan,
maka semua orang bisa berbuat. Ternyata akhlak mulia itu mahal. Maka dikatakan al-khuluqu mur. Akhlak mulia itu pahit. Harus duduk yang baik. Alhamdulillah. Oh, duduk rapi. Duduk rapi. Duduk rapi. Itu dekat. Hakata. Orang menuntut ilmu, duduk rapi. Berpakaian yang rapi. Hakata talib al-ilm. Duduk yang rapi. Berpakaian yang bersih. Demikian para penuntut ilmu. Itu berpakaian yang bersih. Sebelum menuntut ilmu, mandi. Ini adik-adik biasakan apa, ikhwan? Mandi. Biasakan apa? Mandi. Penting. Ya enggak, ikhwan? Penting. Mandi itu apa? Sebelum masuk kelas, mandi. Wala asyaddu hubban lil aqibah wala ansah lil amah minhu. Abu Beda sangat cinta terhadap nasihat. Fahakadal muslim, mudah menerima nasihat. Muslim itu mudah menerima apa, ikhwan? Maka Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtu. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu hal yang jika aku memberikan hal ini, kalian apakah mau? Rasulullah suatu saat pernah bersabda, awal adullukum ala syai', maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu? Idza fa'altumu, sekiranya kalian melaksanakannya, tahabbtum, maka satu sama lain di antara kalian saling mencintai. Apa itu? Absus salama bainakum. Ucaplah salam sesama kalian. Biasakan masuk kamar, assalamualaikum. Ketemu teman, assalamualaikum. Mungkin sebelum pandemi, salaman. Ya tidak? Karena pandemi ya tidak usah salaman. Assalamualaikum. Mulia. Santri dengan ustadznya ucap salam. Ustadz dengan siswanya ucap salam. Mulia. Apa yang dikatakan oleh Mu'adz? Beliau mengatakan, fatarahamu alaihi yarhamukumullah. Hendaknya kalian memberikan doa rahmat untuk Abu Ubaidah. Yarhamukumullah, niscaya Allah akan merahmati kalian. Masyaallah, menunjukkan bagaimana ikhwan. Kama tadi nutudan. Anda mendoakan kebaikan, maka kalian pun akan mendapatkan doa kebaikan. Sama orang tua. Nulis surat ikhwan, nulis surat. Baik, nulis surat. Kirim surat untuk orang tua. Oh, nikmat. Yang nulis surat, ada yang SMS, ada yang telepon, ya enggak? Biasakan apa, ikhwan? Kirim surat untuk orang tua, untuk ayah, untuk ibu. Biasakan. Maka tatkala kalian kasih sayang sama orang tua pun akan kasih sayang dengan kita. Hanya jangan sampai lupa berdoa. Di sela-sela antara adzan dan iqamat berdoa. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, berdoa. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk menghafal Al-Qur'an. Ya enggak? Ya Allah, mudahkan urusan guru saya. Ya Allah, mudahkan urusan teman-teman saya. Hakata muslim, berdoa. Naktafi bihadzal qadar. Lain waktu kita sambung lagi insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.